Saudara Ketua RT tempat tinggal korban, Asiung, memperlihatkan percakapan melalui pesan singkat WhatsApp terakhir dengan salah satu korban di bulan September lalu. Dan pada tanggal 9 November, korban sudah tidak merespons. Asiung mengingatkan salah satu korban untuk membayar tunggakan listrik dan korban masih membalas dengan kalimat, "Iya om, maaf ya om jadi ngerepotin, nanti aku kabarin lagi, terima kasih." Sementara pada tanggal 5 September, Asiung kembali mengingatkan korban untuk membayar tunggakan listrik. Namun korban hanya membaca WhatsApp Asiung tanpa membalas. Dan pada 9 November lalu, Asiung kembali memberitahukan soal pemutusan listrik. Namun aplikasi WhatsApp korban sudah tidak aktif.